Solo guys, welcome back to my channel. Buat kalian semua yang gak suka akan kelebayan, langsung close video ini ya, karena channel gue adalah channel terlebay. Hari ini gue bikin video unboxing ya, nge-unboxing Tara BTS Memories 2016. Gue bakal buka dan unboxing bareng sama kalian semua. Jadi kan kemarin gue unboxing yang 2017 ya, BTS Memories yang 2017. Yang 2016 gue dulu gak kesampaian beli karena ya gue belum jadi tukang beli barang-barang K-pop gitu ya. Dan tentunya juga harga mahal gitu ya, kalau dulu mah pasti gue gak kebeli gitu ya. Tapi sekarang gue dikirimin sama seperti biasa ya, @nunastuff.kpop. Ini Instagram ownernya, ini Instagram allshopnya. Jadi gue bisa nge-unboxing ini bareng sama kalian semua. Jadi buat kalian yang mau pesan kayak gini, terus juga album-album lama dan juga yang sampai terbaru, bisa aja langsung pesan di @nunastuff.kpop. Sekali lagi, makasih ya nunastuff.kpop. Oke deh, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung buka aja bareng-bareng ini dalamnya kayak gimana, karena gue juga kepo parah. Cus! Oke, di sini udah ada BTS Memories 2016-nya. Ini bagian depannya, lalu bagian belakangnya. Oke, jadi ini keluarinnya gini ya, ada dua gini. Oh my god, what is this? Ini pasti DVD-nya. Oh my god, DVD-nya ada 4 gini dong guys, bagus parah. Sumpah. Oke, kita kesampingkan dan kita lihat photobook-nya aja. Oke, kita langsung ke photobook-nya aja karena gue udah gak kuat banget. Oh my god, BTS Memories 2016. Oh my god, Second Master, oh. Oh, tetet. Oh my god. 2016 gue udah jadi ini belum sih? Udah jadi K-popers gue. Oh my god. Oh my god. Gue nggak bisa, guys. Gue tidak bisa. Oh my god. Ini konser-konsernya gitu sih. Fire. Oh my god, fire. Berkat Fire, gue jadi suka sama BTS, guys. Oh, Jin Sok Jin di era Fire parah sih, guys. Gue gak kuat banget, sumpah. Oh my god, I love Fire so much. Oh my god. RM-nya juga cute banget, rambutnya kayak gitu, anjir gak sih, sumpah kan. Aduh. Please ya kalian jangan, kalau ada suara anak kecil jangan terpaku sama suara mereka. Sama suara gue aja yang sangat unch. Sumpah, yang Forever juga albumnya parah. Sokjin juga parah di era ini, Aing gak ngerti. Oh, album impian gue ya guys, yang Forever itu dulu. Alhamdulillahnya udah kesampaian buat di unboxing ya, yang Forever. Oh my god. My god. Oh, Wing Short Film. Sumpah di 2016 banyak banget ya yang mereka keluarin gitu loh guys. Dan yang mereka lakukan. Aduh, soft banget RM. Parah. Kempotnya itu loh guys, RM tuh gelo. Oh, Dongjin, my bias. Blood, sweat and tears. Oh my god. Ini juga salah satu. Lagu yang bisa bikin gue makin cinta banget sama BTS, guys. Only money, money. Oh my god. Puas banget sih. MV-nya juga. Oh my god. Ah, suka Sokjin di sini parah. Oh. Sokjin rambutnya sih selalu fit ya di. Oh my god, hey. Tetet nih parah ya. Jimin. Oh my god. Oh my god, ini bagus banget, sumpah. Oh, hobi ya. Jangan lakukan gitu kamu. Suga mixtape Agus, Dimas Agus. Oh my god. Oke. Okay. Oh, smirk. Oke. Okay. So, it's done. Dan photocard-nya gue dapat Iggy Boy ya. Oh my god, dapat grup. Sumpah ya, lagi sering banget gue dapat grup mulu, guys. But it's okay, karena gue ngerasa adil aja kalau dapat grup, so. Yaudah, it's done guys, it's done. So thank you guys for watching, don't forget to give thumbs up kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat klik subscribe-nya ya. Check Instagram gue di description box, jangan lupa buat follow gue. So, bye-bye.